Udah kamu simpan ya. Sebentar, nanti kamu gabungkan dulu setelah kamu selesai cerita, baru kamu gabungkan sama orang pajaknya itu. Siapa yang udah nyuruh kamu berpajak pajak ria itu? Sebentar ya. Saya cerita kembali dulu. Saya. Kamu tinggal di mana lagi? Hah? Tiga orang. Apa yang tiga orang? Kan maksudnya telepon film gitu loh. Ah. Lagi itu suaranya siapa ya? Kak, saya kan satu rumah sama adik saya. Oh, satu rumah ya. Sama adikmu. Iya, sama adik ipar. Sama adik ipar, heeh. Oh. Tunggu sebentar ya. Saya dikasih waktu 30 menit terus ngejar terus cepet gitu kacanya kalau enggak cepat dibayar apa saya... Kamu telepon aku pakai nomor ya adikmu ae, jadi kamu sama sindikat pakai nomor HP-mu. Coba terus gabung nih sama aku. Kamu sekarang telepon aku pakai nomor adikmu. Oke. Yuk, tak matiin dulu. Oke, jadi kena denda 6 juta. Kena denda. Kok sampai oke men. Jadi sangat mengerikan sekali ya. Ternyata masih ada saja yang kena denda ya. Hampir 7 juta. Nah, ini sangat mengerikan sekali ya teman-teman ya. Ini padahal saya sudah mengatakan berkali-kali bahwa jangan beli online. Ternyata apa yang saya sampaikan ini masih belum menyampe pada menyeluruh. Dan ini mbaknya kena lagi dan kena lagi. Jadi saya sangat sedih sekali ya. Jadi ini ada mbaknya yang kena sindikat lagi. Sebentar ya, ini kronologinya. Halo. Halo di sini. Mau tanya. Aduh. Oke. Kenapa, Ndok? Kan aku bisa aku habis bulan 5 tanggal 20. Terus aku bulan besok itu mau cuti ke Indonesia bulan besok tanggal